Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk kembali untuk talabul ilmi. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Lah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keduanya, maka wilayah daerah dakwah Lut itu di daerah yang disebut dengan Sodom atau negeri Sodom, dan ada empat negeri yang di sekitarnya. Jadi semuanya lima, Sodom dan empat koryah di sekitarnya, semuanya sepakat melakukan kejahatan. Jadi Lut diutus kepada mereka, salah satunya yang terkenal Sodom. Kaum Lut ini, ikhwatu fiddin, tidak ada satupun kaum yang disebutkan di dalam Al-Quran sifat-sifat buruknya melebihi keburukan kaum Lut. Subhanallah, kaum Lut ini, ikhwan, tidak ada satupun kaum yang dicaci maki Allah dalam Al-Quran yang lebih dahsyat dibandingkan kaum yang lainnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka adalah kaum kafir. Kemudian juga dikatakan mujrimin. Mujrim itu artinya orang jahat, orang berbuat dosa. Kemudian dikatakan fasikin. Kemudian dikatakan mu'tadin, kaum yang melampaui batas. Kemudian dikatakan jahilin, kaum yang jahil. Kemudian dikatakan musrifin, yang melampaui batas. Kemudian dikatakan mufsidin, perusak bumi. Kemudian dikatakan zalimin, pelakunya zalim. Masya Allah, tidak ada satupun kaum yang disifati dengan sifat yang buruk yang banyak disifatkan Allah kecuali kaum Lut. Dosa apa mereka ini sebenarnya? Bahkan para ulama sejarah juga mengatakan tidak ada azab yang melebihi besarnya azab yang Allah timpakan kepada kaum-kaum melainkan kaum Lut. Bahkan azabnya lebih hebat daripada kaum Ad, bahkan kaum Samud. Masya Allah, nanti kita akan jelaskan azabnya apa. Ma'asyiral muslimin, kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mensifati kaum Lut sedemikian buruknya? Kita akan sedikit menukilkan beberapa ayat dalam Al-Quran tentang watak dan sifat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mensifati para malaikat yang diutus untuk menghancurkan kaum Lut, Allah mengatakan inna ursilna ila kaumin mujrimin. Kata malaikat, kebetulan malaikat yang diutus itu adalah Jibril, Mikail dan Israfil. Ada yang mengatakan Jibril, Mikail dan malaikat maut. Tiga malaikat ini menjelma manusia setampan-tampannya manusia. Lah, mereka ketika hendak menghancurkan kaum Lut bertandang dulu ke Ibrahim untuk menghabarkan bahwa Ibrahim akan memiliki putra yang bernama Ishak, dan setelah Ishak Ya'qub. Dan Ibrahim melihat keduanya, Ishak dan cucunya Ya'qub. Baru setelah itu dia berangkat ke Sodom. Lah, dia mengatakan, malaikat ini mengatakan inna ursilna ila kaumin mujrimin. Kami diutus kepada kaum yang selalu melakukan perbuatan dosa. Apa dosa mereka? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ata'tuna dhukrana minal ata'tuna dhukrana minal alamin wa tadaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Kenapa kalian mendatangi laki-laki? Kenapa kalian suka dengan laki-laki dan meninggalkan makhluk yang telah Allah ciptakan untuk kalian dari istri-istri kalian? Karena sebagian mereka itu ada yang sudah menikah tapi tidak suka dengan istrinya, dia suka dengan laki-laki. Di sini Allah Subhanahu wa taala akhiri ayatnya bal antum
qaumun adi, bahkan kalian ini umat yang melampaui batas. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan ata'tunal fahisyata wa antum tubsirun. Kenapa kalian melakukan perbuatan kotor tersebut dan kalian tahu? Para ulama mengatakan kalimat kalian tahu karena mereka melakukan perbuatan homoseksual itu di hadapan manusia. Jadi mereka melakukan terang-terangan, ikhwan. Bukan sekarang mungkin sewa hotel, nggak ada. Di pos kamling, terang-terangan di hadapan manusia. Ya. Makanya kemudian dalam ayat yang lain mengatakan a innakum la ta'tunar rijala syahwatan min duni nisa bal antum qaumun tajhalun. Kenapa kalian suka laki-laki dan tidak suka perempuan? Kalian ini jahil, bodoh, kata Allah. Jadi orang kalau suka laki-laki, laki-laki suka laki-laki, berarti dia enggak pintar itu. Bodoh orang itu. Allah sudah kasih wanita baik-baik gitu kan, malah suka pula sesama jenis. Nah, kemudian Allah juga mengatakan walutan iz qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Subhanallah, lihat. Ya. Dan Nabi Lut ketika berkata kepada kaumnya, kalian mendatangi, kalian melakukan perbuatan kotor yang belum pernah dilakukan umat sebelum kalian di alam semesta ini. Jadi kalian yang pertama. Jadi kaum Lut itu yang pertama kali mencontohkan perbuatan homoseksual. Dan Nabi SAW mengatakan, siapa yang memberikan contoh yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun, karena mereka memberikan contoh yang buruk. Dan itu diikuti sampai hari ini. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin. Kemudian juga Allah mengatakan, a innakum lata'tunal fahishata wa taqta'una as-sabila. Kenapa kalian melakukan perbuatan kotor dan kalian juga suka merampok? Ini sifat yang lain ini. Selain mereka melakukan perbuatan kotor, melakukan homoseksual, mereka juga suka merampok. Jadi kalau ada orang-orang yang membawa barang di tengah jalan, maka mereka rampok. Itu kejahatan lain. Di sini menunjukkan bahwa dosa itu melahirkan dosa yang lain. Kemudian juga Allah mengatakan, innakum lata'tunal fahishata wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Dan kalian juga melakukan di tengah-tengah masyarakat perbuatan mungkar. Mungkar itu lawan daripada ma'ruf. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud wa ta'tuna fi nadikumul munkar, jadi mereka itu kalau seandainya berkumpul-kumpul kemudian seseorang pengen kentut, ya kentut saja, diledakkan di situ. Ya. Kemudian setelah itu tertawa semuanya. Antum yang punya sifat seperti ini, kaum Lut tentu. Nah, ada itu orang yang main ledak-ledak saja itu. Ya. Jadi menunjukkan bahwa bagaimana mereka itu dicabut rasa malu gitu. Sudah enggak ada rasa malu lagi orang itu. Mereka tidak peduli dengan manusia. Makanya dari sini Lut ini sudah lelah akhirnya kan gitu. Ini orang ini rusak sekali. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana mereka mendustakan Lut itu, Allah tidak mengatakan seperti ketika Allah menyebutkan kepada kaum Ad dan kaum Saleh. Allah mengatakan kadzabat adun al-mursalin, kadzabat kaum Saleh al-mursalin. Tapi ketika Allah menyebutkan kaum Lut,
kadzabat qaum lutin an-nudhur, menggunakan bahasa nudhur bukan mursali. Kalau ketika orang mengatakan kaum Ad, Allah menceritakan telah mendustakan kaum Ad terhadap para rasul, telah mendustakan kaum Saleh terhadap para rasul. Tapi ketika Allah mengatakan kaum Lut, dia mengatakan telah mendustakan kaum Lut an-nudhur, orang-orang yang memberikan peringatan kepada mereka. Kenapa menggunakan bahasa nudhur, peringatan, bukan rasul? Sebagian ulama tafsir mengatakan karena Nabi Lut sudah mengajak mereka ke jalan Allah, tapi mereka tolak. Yang kedua, setiap kali Lut berdakwah, mereka tidak memendengarkannya. Yang ketiga, mereka justru mengancam untuk membunuh Lut dan mengusirnya. Jadi mereka ini sudah luar biasa kurang ajarnya kepada seorang nabi. Makanya menggunakan bahasa nuzur dari nadir. Dan kenapa menggunakan jamak? Padahal Sodom itu hanya diutus cuma satu saja, Lut saja kan? Telah mendustakan kaum Lut, beberapa orang yang memperingati mereka. Padahal cuma satu Lut. Kenapa dikatakan beberapa orang? Sekali lagi saya katakan faedahnya adalah, siapapun yang mendustakan satu rasul, maka dia telah mendustakan seluruh rasul. Itu faedah. Sebagaimana Allah mengatakan, kadzabat adun al-mursalin, telah mendustakan kaum Ad para rasul. Padahal kaum Ad itu cuma itu satu saja, Hud. Kenapa disebut para rasul? Karena siapa yang mendustakan satu rasul, berarti dia telah mendustakan seluruh rasul. Maka hati-hati. Makanya Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, kita tidak boleh membeda-bedakan, kita imani seluruh para nabi dan rasul. Lah karena lelahnya Lut, Lut berusaha untuk mengajak mereka, sehingga Lut mengatakan, dan itu disebutkan dalam Al-Quran, idh qala lahum akhuhum Lut ala tattaqun, ketika saudara mereka Lut berdakwah kepada kaum Sodom dan kaum sekitarnya, ala tattaqun, tidakkah kau takut kepada Allah, tidakkah kau bertakwa kepada Allah, inni lakum rasulun amin, saya ini utusan Allah yang benar. Fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kepada Allah, taati Allah. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala Allah, illa 'ala rabbil alamin. Dan saya tidak meminta atas dakwah saya ini sebuah upah dari kalian, karena hanya dari Allah lah saya meminta upah. Dan ini bahasa seluruh para nabi. Bahasa seluruh para nabi seperti itu. Tapi lihat apa jawaban kaumnya ini. Bukannya mereka menerima dakwah, tapi justru mereka menantang Lut. Lihat bagaimana kurang ajarnya kaum Lut ini. Famakana jawaba kaumihi, tidaklah jawaban kaumnya kepada Lut melainkan i'tina bi'adzabillahi in kunta minas sadiqin. Lihat. Sudah Lut, jangan banyak bicara. Kalau engkau memang benar, datangkan azab kepada kami. Oh, Allah ditantang sama dia. Yeah. Datangkan azab Allah. Kalau kamu benar, datangkan saja. Jangan banyak bicara, sudah. Yeah. Kemudian dalam ayat yang lain mengatakan, karena mereka marah kepada Lut, akhrijuhu min qaryatikum innahum unasun yatatahharu. Sudah usir saja Lut itu dari desa kalian. Sesungguhnya dia itu sok suci. Nah, lihat. Mereka tidak mau dalam kampung mereka itu ada satu pun orang baik, enggak mau. Kalau bisa itu seluruhnya orang jahat gitu kan. Dan ini satu faedah ikhwatu fiddin. Sebuah lingkungan kalau memang dalam lingkungan itu semuanya berakhlak buruk, kemudian kita orang baik masuk ke dalam lingkungan itu, pasti orang-orang itu tidak suka dengan kita. Dan ini berlaku di mana saja.
baik di pemerintahan, di instansi-instansi tertentu gitu kan. Kalau memang semuanya akhlaknya buruk, tiba-tiba kita datang dan hendak memperbaiki, itu susah. Yang ada justru kita masuk di situ kan. Karena di sini faedah yang sangat besar dari kaum Lut. Bahkan dalam ayat yang lain mereka mengatakan illam yantahiyalut latakunanna minal mukhrajin, kalau engkau tidak diam dan berhenti, kami usir kau. Sampai seperti itu ancaman. Karena Lut ini sudah berdakwah siang malam, ternyata tidak ada satupun yang beriman kecuali dua putrinya saja. Tidak bisa bayangkan ribuan manusia yang ada dalam kaumnya Lut, kaum Sodom, dan juga empat kabilah yang lainnya yang merapat dengan Sodom, mereka sepakat untuk melakukan homoseksual. Dan Lut sudah lama berdakwah kepada mereka, tidak ada yang beriman kecuali dua putrinya saja. Istrinya pun ikut kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan percontohan kepada orang-orang kafir tentang wanita kufur. Allah mengatakan, "Wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma." Allah memberikan permisalan kepada orang-orang kafir dua wanita kufur. Pertama istri Nuh dan yang kedua istri Lut. Padahal keduanya di bawah hamba Allah yang saleh. Ini menunjukkan bahwa taufik itu datang dari Allah. Jadi kalau antum ikhwan, bapak-bapak ini kok istrinya bermasalah gitu kan, dinasihati tidak bisa, tetap saja gitu kan, malah melawan gitu kan, jangan-jangan punya sifat istrinya Nuh, istrinya Lut ya. Karena memang sudah disifati seperti itu. Lah kalau ibu-ibu punya suami sebaliknya, jangan-jangan punya sifat Fir'aun tuh. Karena istrinya Fir'aun tuh kan beriman tuh, Asia bintu Muzahib, bahkan di antara satu dari empat wanita terbaik gitu kan. Suaminya kufur. Jadi dalam berumah tangga itu terkadang memiliki sifat istri Lut, terkadang memiliki sifat Fir'aun. Harus sabar. Baik. Kemudian ikhwatul fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian ketika Lut sudah tidak kuat lagi dengan ancaman, cacian, kemudian juga betul-betul mereka mengarah kepada pembunuhan, maka Lut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun." Dan juga dalam ayat yang lain, "Rabbi unsurni ala qaumin mufsidin." Ya Allah, tolong aku, selamatkan keluarga aku dari apa yang mereka lakukan. Ya Allah, tolonglah aku dari umat para perusak itu. Kalau sudah Nabi berdoa ikhwan, maka doanya didengar Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus tiga malaikat, bahkan pembesarnya malaikat ikhwan. Langsung kalau sudah Nabi berdoa ikhwan, maka doanya didengar Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus tiga malaikat, bahkan pembesarnya malaikat ikhwan. Langsung diutus Jibril, diutus Mikail, diutus Israfil. Ada yang mengatakan malaikat maut. Malaikat maut ya sudah jelas lah ya. Pada malaikat maut yang diutus selesai lah. Ya. Kemudian mereka akhirnya berubah menjadi laki-laki tampan. Laki-laki tampan, dan begitulah malaikat kalau menjelma tasyakkal serupa dengan manusia, maka akan memilih apa namanya orang-orang tampan yang diserupai. Jadi kalau malaikat itu menjelma, tidak ada yang menakut-nakuti. Kalau menakut-nakuti itu setan namanya. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan Jibril, biasanya Jibril itu tasyakkal berubah wujud menjadi manusia, terkadang meniru siapa? Sahabat Dihyah Al-Kalbi. Seorang delegasi yang biasa diutus untuk mengirim surat oleh Rasul, dan dia orang yang paling tampan di kota Arab.
Makanya Aisyah pernah melihat Rasul berdiri di hadapan Dihyah, padahal malaikat Jibril. Maka Aisyah mengatakan, wahai Rasul, aku melihat engkau di hadapan Dihyah, ada apa? Kata Nabi, bukan, itu bukan Dihyah, dia adalah Jibril. Dia menyampaikan salam untukmu dari Allah. InsyaAllah. Aisyah dititipin salam sama Allah. Ya. Itu luar biasa itu. Kita mah dititipin salam dari Raja Salman, dah bangga tuh. Dapat salam dari Raja Salman. Salman yang mana? Gitu. Paling kita gak percaya gitu. Itu baru salam tuh. Gimana antum dihajikan gitu. Baik, ini Allah yang nitip salam kan? Luar biasa Aisyah. Ini salah satu keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Lah kemudian sebelum mereka mendatangi kaum Sodom itu, maka tiga malaikat yang menjelma menjadi orang-orang tampan ini mendatangi Ibrahim dulu. Mendatangi Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lah ketika mereka datang kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, Ibrahim itu dikenal orang yang suka menjamu tamu. Jadi ketika datang tiga tamu, tidak tahu Ibrahim siapa mereka gitu kan, karena mereka anak-anak muda tampan. Tapi husnudzonnya Ibrahim adalah ketika ada tamu langsung diterima. Bahkan dijelaskan Ibrahim itu menyembelih ijlin samin, anak sapi yang sangat besar gitu kan. Nah ini menunjukkan tamu ini enggak kenal siapa. Kemudian datang ke rumahnya bertanda, itu enggak mikir dulu, enggak minuman yang dikasihkan gitu kan, suruh tunggu dulu. Kemudian dia ke belakang rumah, dia sembelih itu anak sapi yang besar. Wah, luar biasa itu. Nah, coba antum praktekan kayak gitu, kalau anak ke rumah antum gitu kan, sembelih kambing, tunggu Ustaz dia, saya nyembelih ayam dulu. Kan asik, hari-hari saya ke rumah antum. Ya. Jadi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini, ketika sudah dihidangkan makanan, masya Allah, tiga tamu ini nyentuh saja enggak. Dilihat pun enggak gitu kan. Namanya malaikat, enggak makan, enggak minum. Setiap disodorkan makanan, yang ditatap Ibrahim. Setiap disodorkan minum, ditatap lagi Ibrahim. Gimana Ibrahim enggak takut? Ibrahim sudah tua. Ini anak-anak muda kalau berbuat jahat, habislah Ibrahim kan gitu. Ya. Dalam riwayat, kenapa tiga orang ini tidak mau makan? Karena Ibrahim, ada yang mengatakan tidak mau gratis. Karena mereka tamu. Kata Ibrahim, boleh kalian makan, tapi harus bayar dulu. Kemudian malaikat ini mengatakan, apa bayarannya? Kata Ibrahim, katakanlah di permulaan Anda makan dengan bismillah, dan di akhir setelah makan ucapkan alhamdulillah. Maka kata tiga malaikat, sadaqallah, sungguh benar Allah yang mengatakan anta ini Khalilur Rahman, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mengatakan adab makan itu sudah ada sejak zaman Ibrahim. Baca bismillah, terakhir alhamdulillah. Ustaz kalau nambah bismillah lagi, alhamdulillah lagi kan begitu. Baik. Kemudian setelah itu Ibrahim bertanya nih, mulai berdialog nih. Fama khatbukum ayyuhal mursalun. Setelah Allah memberitahu bahwa dia adalah para utusan Allah, maka mereka mengatakan inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghancurkan umat yang mujrim, yang suka melakukan dosa. Kemudian kata malaikat linursila ilaihim hijaratan min tin. Allah memerintahkan kami bertiga ini untuk menghujani mereka dari batu yang terbuat dari tanah, musawwamatan, setiap batu tertulis nama satu-satu kaum mujrim itu. Bayangkan, musawwamatan itu artinya alamah. Jadi setiap batu yang menimpa kepada orang itu ada tulisannya. Setiap orang ada tulisan di batu itu. Musawwamatan kata Allah. Inda rabbika lil musrifin. Di sisi Allah bagi orang-orang yang melampaui batas. Masya Allah. Jadi adabnya satu-satu gitu. Batunya itu ditulis nama orang-orang yang akan diadab. Dan ini luar biasa ikhwan. Ya. Maka ketika itu ikhwatu fiddin, tiba-tiba istrinya Ibrahim tersenyum. Fadhahiqat. Disebutkan dalam Al-Quran.
maka istrinya Ibrahim itu langsung tertawa, tersenyum, senang. Karena memang dia tahu bagaimana kaumnya Lut itu. Mereka sudah luar biasa kejahatan. Kemudian baru setelah itu, tiga malaikat ini menghabarkan bahwa Ibrahim akan melahirkan Ishak. Kemudian juga setelah Ishak akan melahirkan Ya'qub. Artinya, Ibrahim akan melihat anaknya Ishak dan juga cucunya Ya'qub. Baru setelah itu mereka berangkat ke negeri Sodom. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzabat qaum Lutin bin Nudhur." Kadzabat qaum Lutin bin Nudhur. Telah mendustakan kaum Lut itu bin Nudhur dengan para pembawa peringatan kepada mereka. Saya katakan tadi tidak dinyatakan al-mursalin tapi bin Nudhur, karena memang kaumnya Lut itu sudah luar biasa kurang ajarnya kepada Nabi. Diajak tidak mau, bahkan tidak mau mendengar, bahkan ngancam mau bunuh, bahkan ngancam mau mengeluarkan Lut. Sehingga Allah mengatakan bin Nuh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai kemudian mengatakan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu, kata Nabi, ala akhilun laqad awa ala ruknin syadid. Semoga Allah merahmati saudaraku Lut, kata Rasul. Sungguh dia telah bertawakal kepada tiang yang sangat kokoh, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Karena Lut itu tidak ada satu pun kaumnya yang beriman. Dia hanya tawakal kepada Allah. Yang beriman cuma dua anaknya saja, itu yang perempuan. Dan itu sudah ditawarkan kepada kaum Lut. Mereka enggak mau. Mereka enggak suka perempuan. Ya. Sehingga kemudian Allah mengadab mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya katakan Lut itu diutus kepada tiga desa, atau mungkin lima daerah gitu kan. Tapi dari lima daerah itu yang terkenal kaum Sodom. Karena memang Sodom ini dibandingkan lima-limanya itu paling rusak sendiri. Tapi semuanya rusak. Cuman ada tempat yang paling rusak namanya Sodom. Sehingga yang dikenal Sodomnya. Yang empatnya tidak dikenal. Tapi disebutkan lima tempat. Lah ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian Lut berdakwah dan ditolak. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah tiga malaikat yang menjelma orang tanpa nikah. Lah Lut itu ikhwatu fiddin punya dua putri. Lah salah satu putrinya diutus oleh Lut untuk menjadi mata-mata setiap orang yang datang ke kampung itu. Jadi terkadang pura-pura ngambil air. Jadi kalau ada tamu masuk ke desa itu langsung lapor kepada bapaknya. Kemudian bapaknya langsung mendatangi orang-orang dan disuruh kembali, jangan masuk. Nah itu maksudnya ya. Jadi ketika ada tiga orang yang, apalagi itu tiga orang-orang tampan gitu kan, ini yang dicari kaum Lut. Karena mereka suka laki-laki gitu kan. Maka anak putrinya Lut ini langsung lari memberitahu bapaknya, "Pak, ada tiga tamu tampan-tampan." "Wah bahaya nih," katanya kan. Langsung keluar mendatangi tiga tamu itu. Karena tadinya tidak tahu kalau mau bertamu, maka Lut mengatakan, "Lebih baik kau keluar." "Demi Allah," kata Lut, "tidak ada manusia yang paling buruk yang Allah ciptakan di permukaan bumi kecuali mereka. Keluar, jangan masuk." Ya. "Kamu bisa diperkosa." Ah, bahasanya seperti itu gitu. Malaikat diperkosa. Ya. Jadi, khotibin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi setelah kemudian tiga malaikat ini memang berhendak untuk bertamu, maka Lut tidak bisa, karena Lut itu kan mewarisi sifat Ibrahim. Dia beriman kepada Nabi Allah Ibrahim, bahkan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi banyak mewarisi sifat Ibrahim. Dia ingin menghormati tamu, tapi satu sisi dia takut dengan tamunya. Akhirnya dibawa ke rumah, diberitahu di rumah itu, pokoknya kamu harus pergi, intinya seperti itu. Ketika itu ikhwan, istrinya kan kufur. Istri Lut itu kufur. Dan istri Lut itu mata-mata kaum Lut.
ketika melihat ada orang-orang tampan di rumahnya, akhirnya dia bergegas keluar memberitahu sebagian kaum Lut, di rumah saya ada laki-laki yang tampan dan saya tidak pernah melihat ketampanan mereka ada pada kalian. Wow, mendengar seperti itu, ikhwan. Ya. Maka mereka berkumpul, bergegas. Ya. Datang ke rumah Lut alaihi salatu wassalam. Ketika itu terjadi dialog antara Lut. Lut berusaha melindungi tiga tamu di dalam rumah ini. Berusaha untuk apa namanya? Bahkan Al-Quran mengatakan farawaduhu. Rawadu itu artinya saling merayu. Ya. Ditarik-tarik Lut itu gitu kan, supaya diserahkan orang-orang itu. Ya. Tapi Lut terus tidak mau. Akhirnya kemudian Lut pun mengunci pintunya. Maka di malam hari, ikhwatul fidin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum terjadi azab, maka orang-orang yang bergerak ke rumah Lut ini berusaha mengunci pintu tapi mendobraknya. Kemudian ketika mereka melihat tiga laki-laki yang tampan, disitulah permulaan azab Allah. Azab Allah ini dibagi tiga. Ada azab yang khusus, ada azab yang umum, ada yang umum lagi. Ini permulaan azab yang khusus. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Ya. Ketika kemudian mereka berusaha merayu Lut, kemudian berhasil mendobrak pintunya dan melihat tiga malaikat, Allah mengatakan, فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ. Lihat. Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan matanya. Dihilangkan matanya. Bukan kalau dikatakan فَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ, kami hapus terhadap mata-mata mereka, mungkin artinya dibutakan, matanya masih ada tapi buta. Ya, itu bahasa Arabnya. Tapi kalau fatomasna ayunahum tanpa menggunakan ala, artinya memang matanya itu sudah hilang. Jadi enggak punya mata begini. Ada orang buta itu masih ada matanya. Tapi ini matanya hilang entah ke mana. Ya, jadi rata apa namanya wajahnya yang ada hidung sama mulutnya saja. Sehingga mereka tidak bisa melihat Lut, tidak bisa melihat malaikat yang menjelma manusia, bahkan tidak melihat satu sama lain. Dan itu adab pertama, tapi ini khusus adab yang diberikan kepada orang yang datang saja dan hendak melakukan perbuatan fahsyah kepada tiga malaikat ini. Ini bukan umum, tapi ini sudah permulaan adab. Permulaan adab kepada orang-orang yang datang hendak merayu Lut untuk menyerahkan tiga malaikat ini. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian azab yang kedua, azab yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mengirim hawa, mengirim angin. Makanya Allah mengatakan dalam surat An-Najm, wal mu'tafikata ahwa. Kan itu kata ahwa, mu'tafika kaumnya Lut gitu. Ahwa itu hawa. Lah hawa ini ataupun angin ini, angin ini dicampuri bil hasa. Hasa itu ma'ruf kerikil-kerikil. Ya. Sebagaimana di awal tadi malaikat sudah mengatakan apa? Kami diutus Allah untuk menghujani mereka dengan batu. Jadi batu ini sudah ada nama satu-satu di antara mereka, kemudian batu ini diterbangkan ke langit. Setelah batu ini berada di atas dan tertulis nama masing-masing, maka satu sayap malaikat Jibril cukup untuk menembus tanah, blas gitu kan, kemudian diangkat lima negeri itu. Lima negeri itu diangkat. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengangkat semuanya, padahal di situ banyak ratusan negeri. Ya. Cuman yang rusak ini hanya lima negeri saja. Allah tidak menghancurkan yang lainnya. Dan ini khusus, khusus bagi kaum Lut. Sebab kalau kita melihat contoh surah Al-Anfal, Allah mengatakan fattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Hendaklah takut kepada azab atau fitnah yang bukan hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian, bahkan terkadang orang baik pun terkena imbasnya, kata Allah. Tapi khusus kaum Lut, yang diciduk itu yang berbuat jahat saja. Orang baik tidak terkena. Ya. Jadi negeri itu sudah diangkat di sayapnya Jibril itu. Satu sayap, ikhwan.
Jibril itu kan memiliki 600 sayap, tapi satu sayapnya Jibril sudah cukup untuk mengangkat negeri Sodom dan 4 negeri yang lainnya. Iya iyalah, Nabi pernah melihat satu sayap Jibril menutupi ufuk. Melihat ke depan sayap Jibril, melihat ke belakang sayap Jibril, melihat ke kanan sayap Jibril, melihat ke kiri sayap Jibril. Sehingga dalam hadis disebutkan apa? Saddal ufuk. Jadi panjangnya itu mulai terbit matahari sampai terbenamnya. Besarnya itu. Bisa bayangkan sayap sebesar itu. Ya. Itu ditancapkan ke negeri Sodom dan 4 negeri yang berkaitan dengan Sodom, kemudian diangkat. Diangkat ke langit dan orang-orang di sekitarnya menyaksikan itu. Diangkatnya negeri itu. Baru setelah kemudian di atas langit, batu yang sudah dibawa angin itu, ikhwan, ya. Batu yang sudah dibawa angin dari tanah ini tercantum nama-nama mereka, baru ditembakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu persatu dalam negeri yang diangkat itu mati. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala balik negeri tersebut, kemudian ditimpakan ke bawah. Enggak bisa bayangkan. Setelah itu kemudian, dan di bawah itu sudah ada burkan. Antum tahu lahar itu, laharnya gunung itu. Di bawah itu sudah ada burkan, lahar yang sudah mendidih-didih. Sementara mereka dibalik, bawah ini lahar, kemudian ditimpakan ke bawah, plek, begitu kan. Baru kemudian Allah hujani sederas-derasnya, sehingga kemudian sekarang menjadi laut mati. Nabi SAW pernah mengatakan, jangan pernah melewati tempat yang diazab Allah Subhanahu wa taala. Ini azab yang belum pernah ditimpa kecuali kepada kaum Lut. Insyaallah. Dan itu semua digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini kehancuran negeri Lut. Dan subhanallah, kaum muslimin yang sudah jelas-jelas melihat bagaimana ancaman dan juga azab kaum Lut. Di zaman sekarang bukannya kita takut dengan perbuatan itu, kan? Bahkan di negeri kita ini ada gerakan namanya LGBT, kan? Sampai-sampai dulu saya pernah mendengar gerakan LGBT ini sampai membuat buku fikih salat khusus LGBT dan minta pihak MUI itu memberikan mukaddimah dalam bukunya. Anda bayangkan? Sampai mereka konon mungkin